dari jajaran Bimas Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72. Pemimpin Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72 tanggal 17 Agustus tahun 2017 ini. Semoga Indonesia makin hebat, Indonesia semakin mandiri, dan Indonesia semakin terjaga persaudaraan dan kerukunan. Kami dari pembimbing masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Dengan harapan kami, mari kita jadikan kerukunan hidup umat beragama sebagai suatu panggilan dan tanggung jawab, dan juga sebagai masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, kita menjadi mediator dan pelaku-pelaku kerukunan dan kedamaian itu.